Dari easter egg si ikan balap sampai yang bisa ditemukan jika kalian adalah orang yang kurang ajar. Berikut 10 easter egg paling random di dalam game. Yang pertama, di dalam game Borderlands 3, jika kalian pergi ke lokasi yang disebut Ambermire di planet Eden 6, tepatnya di sini, dan setelah itu pergi ke pinggir rawa. Di sana terdapat 5 macam barel atau tong, dan jika kalian menembak tiap-tiap tong itu dengan urutan spesifik, yaitu fire, corrosive, shock, radiation, dan terakhir cryo barrel, pada akhirnya akan memunculkan easter egg ini. Dan bahkan yang paling membanggakan bisa kalian temukan di dalam game The Talos Principle, yaitu jika kalian pergi ke arah piramid, dari kejauhan terdapat sebuah pohon kelapa bersebelahan dengan sebuah tugu, dan jika kalian mendekat terdapat sebuah tanda tertempel di pohon itu yang jika diartikan jangan melihat ke atas. Dan apabila kalian baru ngasih tahu, aduh bang, laju sangat nih bang, terkejut saya bang. Dan berikutnya, jika kalian diberitahu untuk tidak men-trigger easter egg ini, maka jangan, karena di dalam game Gears of War 3, tepatnya pada Act 1 Chapter 2, setelah kalian menyingkirkan setiap musuh di atas kapal, terdapat sebuah pipa yang akan mengeluarkan seekor ayam jika kalian menembakkan senjata ke arah pipa tersebut. Dan lucunya, jika kalian adalah orang yang suka cari gara-gara dengan mengganggu ayam itu secara terus-menerus, pada akhirnya ayam itu akan membalas dengan melakukan ini. Are you kidding me? Nani? Omae wa mou shinde iru. Dan tidak kalah randomnya, di dalam game Postal Brain Damage, kalian dapat menemukan sebuah hidden area atau tempat tersembunyi, dan jika kalian masuk ke dalam, terdapat sebuah gambar katak yang merupakan gambar dari meme populer yang berjudul It is Wednesday My Dudes, terpampang dengan jelas di dalam ruangan tersebut. Dan lucunya, jika kalian berinteraksi dengan gambar katak itu, ini akan terjadi. Dan bahkan yang lebih randomnya lagi, jika kalian berinteraksi dengan katak itu tepat pada hari Rabu atau Wednesday, sama seperti judul meme-nya, ini yang akan kalian dapati. It is Wednesday, my dude. Wednesday, my dude. Next, di posisi 5, di dalam game Call of Duty Modern Warfare, terdapat sebuah map yang dulu ditambahkan ke dalam game pada tahun 2020 saat penyebaran virus sedang tinggi-tingginya, yaitu map Isle 9. Dan di map ini, kalian dapat menemukan boneka teddy bear tersebar di beberapa tempat spesifik di map tersebut. Dan jika kalian menemukan tiap-tiap boneka itu dan menembak semuanya, sebuah konfeti akan meledak, serta sebuah pintu kontainer juga akan terbuka. Dan di dalam kontainer itu, kalian dapat menemukan easter egg sebuah tisu toilet emas, yang di mana easter egg ini ditujukan untuk meroast atau mengejek orang-orang barat karena melakukan panic buying tisu toilet pada saat kasus infeksi virus terus meningkat, yang mengakibatkan stok barang menjadi langka dan membuat harga tisu toilet menjadi tinggi. Dan salah satu easter egg random tapi manis bisa kalian temukan di dalam game Serious Sam Siberian Mayhem, karena di game ini kalian dapat menemukan sebuah gitar yang menariknya bisa dimainkan. Tapi jika player terus memainkannya secara berulang, gitar ini akan terbang ke langit. Setelah itu, dewa gitar akan muncul. Dan bagi kalian yang penasaran siapa orang itu, dia adalah Damjan Mravunac, sang komposer game ini. Lanjut ke nomor 7, di dalam game Crysis 2, tepatnya pada misi ke-7 Deadman Walking, terdapat sebuah elevator yang hanya bisa dibuka dengan menekan sebuah tombol di control panel yang terletak di ujung lorong area tersebut. Dan jika kalian menekan tombol itu dan setelahnya kembali ke depan pintu elevator, ini akan kalian dapati. Dan untuk easter egg yang satu ini sepertinya pertama kali ditemukan oleh orang yang gabut. Tepatnya pada map station, kalian dapat menemukan 6 macam hiasan dinding terukir di tembok yang jika dihancurkan akan mereveal sebuah angka di baliknya. Dan setelah kalian menghancurkan 5 dari 6 hiasan tersebut, pada hiasan terakhir, alih-alih memperlihatkan angka seperti yang lain, kalian malah akan mendapati sebuah keypad yang lucunya akan mensummon makhluk ini.
Dan di dalam game Dying Light, terdapat sebuah easter egg yang cocok bagi kalian yang gabut dan ingin cuci mata. Tepatnya di lokasi berikut, kalian dapat menemukan lapangan sepak bola, yang dimana pada titik ini, jika kalian sedikit bermain dengan menendang bola ke arah gawang, terdapat beberapa variasi reward yang bisa kalian dapatkan, tergantung berapa banyak gol yang bisa dicetak. 3 gol akan membuat gawang mengeluarkan percikan, mencetak 6 gol akan men-spawn sebuah pedang, dan terakhir serta yang paling ditunggu-tunggu, jika kalian melesakkan 9 gol ke arah gawang, kalian akan melihat suatu keindahan yang karena saking indahnya akan membakar mata kalian. What the dog doing? Yang terakhir bisa kalian temukan di dalam game Metal Gear Solid 3, yaitu jika kalian menganiaya dengan cara memutar-mutar Snake di tampilan menu selama beberapa saat, sampai akhirnya ketika player kembali masuk ke game, kalian dapat melihat Snake muntah-muntah karena pusing dikerjai. Dan itulah 10 easter egg paling random di dalam game. Semoga kalian terhibur dengan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya.